saya pergi Mekah baru ni balik, di sana jumpa satu hamba Allah. Berani lah dia ni. Ya. Dia ada satu projek di Kalimantan. Dia nak gali apa nama batu bara, batu bara, arang batu eh. Tempat tu memang orang Malaysia tak boleh masuk eh. Ilmu hitam keliling. 5 tahun dia punya duk bekerja nak cari, nak dapat benda tu, nak beli tanah kawasan tu. Orang Malaysia, orang muda baru 36 umur. Tapi semangat dia gigih. Dia kata saya satu eh, saya pegang kepada Allah satu aja. Jadi tak jadi itu kerja Allah. Saya terima, saya redha. Saya punya zikir yang saya boleh, saya hafal pun qul Allah al-falaq an-nas, 3 surah tu dia hafal. Saya buat sembahyang tak tinggal. Ya. 5 tahun habis dekat 6 juta. Ustaz, saya nak cerita kat ustaz ni, pengambil tolong sembahyang hajat ustaz. Bagi jadi benda ni. Pengakhiran sekarang ni nak gali ya benda tu buat keluar. Ah, tadi nak gali keluar ya benda tu. Lulus. Jadi kita dapat tengok dia punya harap tu sangat-sangat. Tak puas hati lagi. Ustaz tolong panggil jemaah kita ramai-ramai boleh tak? Ustaz tolong kempen tak? Kita baca Yasin. Ah, dia harap kita keluar. Tadi dia suruh-suruh kita buat semangat je. Lah suruh kita himpun jemaah pula dah. Ya? Nak cerita apa ke jemaah? Takkan nak cerita projek dia ni? Ya? Tak apa, buat juga. Panggil semua jemaah himpun. Belanja pula dekat 700-800 habis. Nak bagi makan kat mereka ya? Semata-mata kerana nak suruh mereka berhajat, mereka berdoa supaya projek saya berjaya. Balik mari, tak puas hati lagi. Dia drive mari Pulau Pinang. Ustaz, cari orang masjid pula. Orang masjid pula dah. Ya Allah. Set yang ni saya belum buat lagi lah. Baru nak cari orang masjid. Ya. Nah, ustaz ambil 1,000. Pegang dulu. Nak belanja, nak beli, nak makan apa. Maknanya kata harap dia terlalu tinggi. Betul lah. Kalau kita tengok dengan persediaan awal tu. Ini kita nak cerita yang kata harap tu. Ya. Kalau orang buat lebih kurang, tak ada sebab, tak ada begitu penglibatan, tak begitu mencabar, harap dia kurang. Jadi bila dah harap tu banyak, takut dia pun tinggi. Takut tak berhasil, takut tak berjaya, takut kecundang, takut kalah, Allah, takut semuanya musnah. Ini yang kita nak minta kepada Allah. Jadi kemuncak pada seluruh amalan yang kita buat ni tuan-tuan, sembahyang berapa lama dah kita buat, puasa bertahun-tahun dah kita buat, zakat dah banyak kita keluar, kita belanja, tak begitu? Korban begitu begini, belajar ilmu, masa yang telah kita korban kepada Allah begitu banyak, masakan kita tidak berharap kepada Allah, tentulah akan lebih harap kita. Dan di masa yang sama, keseimbangan harap itu juga takutnya juga akan terserlah. Ya? Jadi maka itu kita mohon kepada sasaran. Kemudian dia kata, wal mu'atabu, hati itu juga ditempelak oleh Allah. Saya dah cerita tadi bagaimana Allah menempelak hati kita. Karena kita tidak kembali kepada asal kita. Macam tadilah. Kita tidak menyerahkan pengabdian kita kepada Allah. Kita tidak serahkan kekuasaan kebesaran kita kepada Allah. Ya? Jadi semua itu masih kita pegang lagi. Jadi kita dengan Allah ni sudah ada satu hijab dinding. Ini yang kata tadi hati ditempelak. Wahwal mu'aqabu, dan hati itu juga merupakan sasaran siksaan Allah. Jadi bahasa hati ini kita jangan baca seketul daging gitu lah. Saya dah terang daripada awal, hati ini terlalu luas tarifnya. Dia boleh bertindak menjadi berbagai-bagai. Dia juga dikira sebagai akal di satu pihak. Dia juga dihitung sebagai nafsu di satu pihak. Dia juga diletakkan sebagai albab di satu pihak, ya. Dia juga dinilai sebagai fuad. Bahasa-bahasa yang dipakai, fuad, albab, alqalb, annafs, arruh, 5. Itu dia. Semua tu sama nama dia. Tapi dia punya fungsi dia tu apabila masa-masa tentu. Contohnya macam kita melihat satu keajaiban berlaku, satu perkara yang berlaku yang luar biasa, aneh. Ya, ketika itu kita akan terfikir, subhanallah, maha suci Allah, hebat sungguh.
bijaksana Tuhan. Maknanya hati itu bertindak sebagai al-bab. Betul tak? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang beriman kepada Allah ini dan berdiri dalam duduk dalam baring, dia akan memikir kepada Allah, berpikir kepada Allah. Kebesaran-kebesaran Allah ini kian lama dipikir, kian lama dipikir, akhirnya dia akan sebut Subhanallah, Maha Suci Allah. Ini yang katakan al-bab berperanan. Hati itu berperanan sebagai al-bab. Dia boleh fikir. Dan ketika itu akan meningkatlah iman dia. Akan mendekatkan lagi ya keyakinannya kepada Allah, akan bertambahlah ibadah dan kebajikannya kepada Allah. Itu dia. Ya. Wa huwa alladhi yas'adu bil qurbi min Allah fa yuflihu idza zakka. Dan dia kata tadi, dialah juga merasa bahagia dengan berhampiran kepada hadirat Allah Ta'ala. Hati memperoleh kemenangan apabila disucikan dengan segala kejahatan. Kejahatan ni maksudnya segala macam sifat-sifat yang terkeji lah. Hasad, orang Melayu kata dengki, hikik, iri. Hati dengki dengan iri ni tak pernah sama, tak sama lah. Hasad, dengki itu dia dah sampai kepada tahap bertindak. Iri ni dia bukan bertindak. Iri ni dia dah sampai, dia tak buat apa lagi. Tapi dia tak senang, dia gelabah. Nampak tak? Duk besok tengok kereta baru, pedih dalam mata. Duk dusa pula tengok rumah baru, lagi pedih. Dia ni duk bagus ni, aku duk lagu ni juga tak? Itu iri nama dia. Orang tu lega, kita duduk makan tak tahu lah, tidur tak boleh nak geram ya? Tak sudah. Iri tu bahaya, tahu kan? Layan dia jadi hasad. Jangan layan dia. Doa kepada Allah, ya Allah, semoga nikmat kau bagi kepada dia itu memberi manfaat kepada dia, memberi manfaat kepada keluarga dia, memberi manfaat kepada masyarakat dia, memberi manfaat kepada umat Islam seluruhnya. Nampak tak? Doa lagu tu, tuk, Dr. Cengcah singgah dia, tamai naik kereta dia, dapat manfaat naik kereta dia. Ya. Tak jadi gubernur, dapat naik kereta gubernur menjadi ya. Nah itu. Nah, bukan senang nak naik. Tak itu. Di Mekah tu tengoklah baru ni, jadi nampak kereta tu lalu, limousin hak Bush naik tu, hak baru ni kan, Bush jarah Saudi. Saya terlintas ya, bila nak naik kereta lalu ni, pakai tak naik. Lepas 4 hari kereta tu ambil saya, tapi bukan dia lah, rupanya seorang, dia ni ketua muasasah ya, Syekh Ali Yasin nama dia. Ya. Empat orang isteri dia. Seorang Brunei, seorang petani, seorang lagi orang Syria, seorang lagi apa ni Arab Saudi. Empat orang isteri dia. Empat biji rumah. Sebiji rumah dia lagu mana besar? Lagu mana istana negara? Kaya sungguh. Jadi dia baik dengan kami lintas ni, pengarah lintas kami ni baik dengan dia. Dulu ni pernah ni lah. Jadi bila dia tahu, dia jemput kami pergi makan di rumah dia. Jadi bukan saya seorang lah nak. Sebelah orang dia jemput. Turun pergi. Dia hantar 3 biji kereta. Main ambil. Sebiji tu limousin tu lah. Saya pun berbut naik limousin tu. Jadi lah.